5 perkampungan Melayu yang ada dekat luar negara. Selalunya kita ingat Melayu ni kecil je, paling jauh pun mesti ada dekat Indonesia tak pun Brunei, macam tu je lah kan. Tapi sebenarnya Melayu ni adalah luas dan melepasi sempadan. Kan Hang Tuah sendiri cakap, takkan Melayu hilang di dunia. Yang kita nak cerita sekarang ni bukannya Melayu yang ada seorang dua, tapi kita nak cerita perkampungan Melayu yang ada dekat luar negara. Tanpa melengahkan masa, inilah 5 perkampungan Melayu yang ada di seluruh dunia. Nombor 5 adalah Malay Cape di Cape Town, Afrika Selatan. Cape Town ni merupakan sebuah kawasan yang terletak jauh dekat benua Afrika. Betul korang tak salah dengar, dekat Afrika ada perkampungan Melayu. Dipanggil sebagai Malay Cape di Cape Town. Macam mana perkampungan Melayu boleh ada dekat sana? Sebab orang-orang Melayu dah sampai dekat sana sejak 200 tahun yang lepas lagi dan membentuk satu penempatan khas. Orang-orang Melayu masa tu adalah hamba kepada penjajah Belanda. Jadi diorang pun dibawa secara berperingkat pada kurun ke-17 sehingga kurun ke-19. Walaupun ramai, tapi nampaknya tak ramai yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Sebab dulu, kalau diorang cakap bahasa Melayu, diorang boleh ditangkap dan dipukul. Sebab penjajah takut nanti diorang merancang sesuatu pula. Setakat yang diorang jumpa, hanya 2 orang je yang boleh berbahasa Melayu. Itu pun diorang yang dah berumur 80 tahun, yang juga adalah generasi kedua Melayu yang datang ke sana. Nombor 2 adalah Malay Street di Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di tenggara India. Negara ini juga pernah dikenali sebagai Ceylon sehinggalah ditukar nama kepada Sri Lanka pada tahun 1972. Masyarakat yang ada dekat Sri Lanka ni berbilang kaum macam dekat Malaysia, tapi majoritinya adalah Tamil dan Sinhalese, diikuti Moors, Burghers dan Veda sebagai penduduk asal di negara itu dan juga kaum Melayu. Macam Melayu dekat Cape Town, tapi Melayu dekat Sri Lanka ni dah datang dulu 300 tahun dahulu. Yang paling membanggakan, bahasa Melayu juga masih lagi diamalkan dalam percakapan seharian, walaupun lenggok bahasa dan cara percakapan bukanlah macam kita dekat Malaysia. Pertuturan diorang lebih baku sebab percampuran bahasa dan mengalami evolusi yang lain berbanding kita dekat Malaysia. Antara penempatan Melayu yang boleh dilawati dekat sana ialah kawasan Benchill Street dan mana-mana kawasan yang terutama sekali berdekatan dengan masjid. Antara sebab Melayu dekat Sri Lanka masih kuat sampai sekarang adalah sebab diorang selalu bersatu dan siap ada Persatuan Melayu Sri Lanka yang sentiasa aktif dengan pelbagai aktiviti. Nombor 3 adalah Melayu Kokos di Kepulauan Kokos, Australia. Australia pula terkenal sebagai negara kanguru di mana majoriti populasinya merupakan Mak Saleh. Tapi ada sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Kokos dan Pulau Christmas yang didiami oleh orang Melayu yang dinamakan Orang Melayu Kokos. Tapi macam mana pula orang Melayu boleh wujud dekat Kepulauan Australia? Kepulauan Kokos ni terletak dekat Australia's Indian Ocean Territory, iaitu satu wilayah kepulauan merangkumi Pulau Kokos dan Pulau Christmas. Kalau nak diikutkan, geografinya lebih dekat dengan Nusantara, iaitu Malaysia dan Indonesia berbanding Australia sendiri. Orang Melayu Kokos ni berasal dari keturunan peneroka Melayu, iaitu dari tanah jajahan British macam Tanah Melayu, Singapura, Brunei dan Kepulauan Riau, dahulunya di bawah pemerintahan Hindia Timur Belanda. Akhbar Metro pula melaporkan yang komuniti Melayu yang ada dekat Pulau Christmas kebanyakannya peneroka dari Malaysia, manakala komuniti Melayu yang dekat Pulau Kokos peneroka yang berasal dari Indonesia. Berbeza dengan Melayu di Cape Town dengan Melayu di Sri Lanka, Melayu yang datang ke pulauan ni bukan untuk jadi hamba tapi untuk bekerja. Nombor 4 adalah Katanning, Australia. Katanning terletak di tanah besar Australia Barat. Kalau nak tahu, kebanyakan penduduk Melayu Katanning sebenarnya berasal dari Pulau Kokos dan Pulau Christmas. Penduduk dari Pulau Christmas ni berpindah sebab kurangnya peluang pekerjaan, terutama sekali bila hasil lombong fosfat kat Pulau Christmas semakin berkurangan. Bermula pada tahun 1970-an, segelintir penduduk di kedua-dua pulau ini beransur-ansur pindah ke Katanning. Disebabkan diorang ni beragama Islam, peluang pekerjaan yang diorang dapat adalah untuk bekerja di pusat penyembelihan kambing biri-biri. Apa yang menariknya, orang Melayu dekat Pulau Kokos, Pulau Christmas dan Katanning ni bukan je masih kekalkan kemelayuan diorang, tapi dalam masa yang sama tak tinggalkan urusan agama walaupun terasing di pulau dengan agama rasmi Australia iaitu Kristian. Malah tak lama dulu, ada sebuah masjid dirasmikan Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman pada tahun 1981.
Yang kelima adalah Jabal Ajiat dekat Mekah. Dulu kerajaan Arab Saudi pernah buka peluang untuk siapa je dari negara apa pun untuk tinggal dekat sana. Jadi ramailah orang Malaysia termasuk Thailand dan Indonesia juga ambil peluang nak tinggal dekat Arab. Masa tu, kemasukan orang Melayu ke kota Mekah mulanya sebab nak mengerjakan ibadah haji dan tuntut ilmu daripada ulama-ulama yang terkenal dekat Mekah. Orang Melayu sebenarnya telah bermastatin di Mekah sejak kira-kira 200 tahun lalu, dengan kebanyakannya datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum mengambil keputusan menetap terus dekat situ bagi mendalami ilmu agama. Orang-orang Melayu dekat Mekah pula kebanyakannya dari Patani iaitu selatan Thailand, Kelantan, Kedah dan Terengganu, manakala selebihnya dari Indonesia. Jadi bila diorang dah jadi penduduk Mekah dan fasih dalam bahasa Melayu dan Arab, diorang inilah yang menguruskan kemasukan jemaah haji dari negara masing-masing. Dalam masa yang sama, orang-orang Melayu dekat sana banyak terlibat dengan aktiviti pengendalian pakej-pakej haji sampai dapat gelaran Sheikh Haji. Setakat ni, perkampungan Melayu di Mekah menempatkan seramai 40,000 sehingga 50,000 orang Melayu. Mungkin ada banyak lagi perkampungan Melayu dekat luar sana yang tak disenaraikan dalam video ni. Kalau korang tahu, cuba share sikit dekat ruang komen. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum.